Oke, okay. persamaan garis dari dua titik, misal tentukan persamaan garis yang melalui titik a main (3, 2) dan b hmm, Berapa Bapak ya

Hmm, ini langkah pertama yang dilakukan. Apa cari gradiennya, Pak? Oke, langkah satu: cari gradien. Nah, gradien di sini diketahui dua titik, ya. Gradien dari dua titik bagaimana? Y2 dikurang Y1. Di... Oke, boleh. Y2 dikurangi Y1. X2 dikurangi X1. Nah, Y2-nya kita tentukan dulu nih. Ini X1, Y1, X2, Y2. Berarti min 1 dikurangi Y1-nya adalah 2. X2-nya, main 2 dikurangi main 3. Ya. Hasilnya adalah main 3 dibagi berapa ini? Satu ya. Hasilnya adalah main 3. Sampai di sini? Sudah mengerti belum? Sudah ya. Mbak Pamela tadi? Sudah ya. paham? Sudah, Pak. Nah, kemudian kalau langkah pertama sudah mencari gradient, boleh lanjut. Langkah yang kedua. Nah, mau pakai persamaan yang mana nih? Persamaan Y-Y1 atau menggunakan Y sama dengan MX plus C. Salah satu, ya pakai yang misalkan saya pakai yang y sama dengan mx plus c ya nah oke caranya langkah kedua ini saya tulisnya adalah buat persamaan garisnya nah, saya melalui misalkan di sini pakai titik a Titik A 3,2. Kemudian. Dengan Y sama dengan MX plus C. Ini sebagai X. Ini sebagai Y. Berarti Y nya nilainya 2. M nya tadi adalah minus 3. X nya disitu minus 3. Plus C. Berarti 2 sama dengan 9 plus C. Nah. Nilai C-nya ini 9-nya berpindah nih menjadi main 9 plus 2. Main 7 itu nilai C-nya. Jadi persamaannya adalah Y sama dengan gradiennya main 3, X plus C-nya adalah main 7. Nah, cukup paham? Ya. Ya, jadi boleh nggak uh, kita pakainya Pak itu kan dari titik A boleh nggak kalau kita mau memakai titik B boleh silahkan ya nggak masalah karena garisnya kan dilalui oleh titik A dan B artinya titik A dan B ini berada pada garisnya misalkan ini garis tegak ini adalah merupakan garis G ya. Garis yang akan kita tanyakan. Nah ternyata di sini ada titik A, ternyata di sini ada titik B, ya kan? Berarti boleh mau pakai titik A boleh, mau titik B juga boleh. Ada yang mau tanyakan? Sudah cukup jelas? Jelas, Pak. Nah silahkan yang kuncinya adalah cari gradien kemudian buat persamaannya pakai y sama dengan mx plus c boleh atau pakai yang y min y 1 sama nah kita coba aja kalau pakai ini nah, saya pakainya yang di sini dah nah Ini saya pakainya misalkan titik B. Titik B-nya min 2, min 1. Ya. Untuk Y min Y1 sama dengan M X min X1. Ini sebagai X1, Y1. Nah, Y, Y1-nya adalah min 1. M-nya tadi minus 3. X min X1-nya min 2. Berarti Y plus 1, min 3, X plus 2. Nah, ini dikalikan dulu nih. Berarti Y plus 1 sama dengan min 3, X. Ini min 6. Y sama dengan min 3, X, min 6, min 1. Y sama dengan min 3, X, min 7. Boleh, sama ya. Ada yang mau tanyakan? Cukup jelas? Jelas Pak. Oke, saya hapus. Sekarang pakai yang apa ini? Hmm. Persamaan garis yang sejajar, contoh: hmm. tentukan persamaan garis g yang sejajar dengan garis. 2 x men 5 y sama dengan 6 dan melalui titik titik berapa ya? Nah, salah aja lah min 3,4 gitu. Langkah pertama yang dicari apa? Gradien. Tetap gradien. Cari gradiennya. Nah, gradiennya dari garis yang diketahui. Garis yang diketahui yang mana? 2x pak 2x min 5y sama 6 dari persamaan yang diketahui berarti dari 2x min 5y sama dengan 6 maka diubah dulu persamaannya menjadi min 5y kemudian ini 2x-nya berpindah menjadi min 2x plus 6 dibagi dengan koefisien X-nya min 5. Maka menjadi Y min 2 per 5 X plus 6 per 5. Maka gradiennya adalah 2 per 5. Jelas sampai di sini? Jelas, Pak. Nah, langkah yang kedua adalah apa langkah yang kedua langkah yang kedua kedudukan garisnya ya Nah, kalau ini tambahkan kedudukan garisnya. Di sini yang diketahui apa? Garis G yang sejajar kuncinya. Maka kedudukan garisnya itu adalah sejajar. Kalau sejajar, maka nilai gradiennya akan sama ya. Nah, maka M2-nya juga akan sama dengan 2 per 5 ya. Yang tadi yang pertama itu sebagai M1 ya, dari yang diketahui itu sebagai M1. Kemudian setelah sejajar itu adalah yang M kedua. Oke. Kemudian langkah yang ketiga bagaimana? Nah, ini buat persamaannya. Nah, persamaannya bagaimana ini? Melalui titik min 3,4. Mau pakai yang mana? Y sama dengan MX plus C juga boleh. Berarti ini sebagai X, ini sebagai Y. 4, M-nya 2 per 5, X-nya 2 ya plus C. 4, ini 4 per 5 plus C. Berarti 4 dikurangi 4 per 5. Sama dengan C. Nah, ini bagaimana ini? Samakan penyebutnya. 20 per 5 dikurangi 4 per 5 sama dengan C. Berarti nilai C-nya berapa? 16 per 5. Jadi persamaannya yang tadinya Y sama dengan MX plus C. M-nya itu adalah 2 per 5 X. E, C-nya adalah 16 per 5. Nah, boleh sampai di sini ya. Pak, mau saya ubah itu biar nggak pecahan. Nah, boleh kalikan 5 berarti 5y sama dengan 2x plus 16 tetapi kalau sampai di sini belum selesai harus x nya dipindah dulu menjadi min 2x plus 5 y sama dengan 16 nah tetapi di sini x nya negatif kalau negatif maka harus diubah dulu diubah menjadi positif maka boleh langsung kalikan min 1 menjadi 2x min 5y sama dengan min 16. Boleh. Atau 2x min 5y plus 16 sama dengan 0. Ini juga boleh. Nah, silahkan mau pakai yang mana. panjang ya. Oke, ada yang mau tanyakan? Silahkan. Saya mau nanya, Pak. Ya, silahkan yang mana? X itu bukan yang minus 3 ya, Pak? Masya Allah, terima kasih, Pak. Mas. Iya, <laughs> eh, yang ini ya. Iya Pak yang itu. Oke. Okay. Saya ubah dulu. Berarti ini menjadi X-nya main 3. Saya tadi dapat duanya dari mana ya? Berarti main 6. Ini berpindah menjadi plus 6

gitu ya, iya pak. Oke terima kasih. Ada lagi? Gampang ya. Eh bener nih nggak ada yang mau tanya Mbak Pamela sudah paham? sudah, Pak. Oke. Nah, sekarang saya punya satu soal seperti ini. Hmm. Nih, perhatikan ya. Saya punya soal ini. Hmm. Oke seperti ini. Kemudian ada garis. Apa ya? Garisnya adalah Mana ya? misalkan gini. sini. Oke. Okay. Kemudian ada garis lagi. Ini dari sini. Nah. Oke. Okay. Ini adalah garis G. Ini adalah garis H. Kemudian, ini sumbu X, sumbu Y. Di sini, titiknya adalah taruhlah tiga. Di sini adalah... 6 ini siku-siku. Oke, pertanyaannya. Tentukan persamaan garis A. Ya. Bagaimana itu? Ayo. Langkah pertama yang dicari apa? Gradien, Pak. Gradien. Gradien yang mana? Garis H. garis garis yang mana ini yang dicari dadianya G bagi garis G ya karena yang diketahui nah. garis G nya yang diketahui maka MG nya berapa min 3 per 6 berapa min 3 per 6 Pak min 3 per 6 oke min 3 per 6 disederhanakan menjadi Men 1 per 2 ya. Oke, kemudian langkah kedua apa? Kita kedudukan. mau mencari garis H. Langkah kedua apa yang dilakukan? Apa? Kedudukan garis bukan Pak? Oke, iya kedudukan garisnya. kedudukan garisnya bagaimana itu? Hah? Bagaimana kedudukan garisnya? Sejajar, tegak lurus, atau bagaimana? tegak lurus pak nah, ya. tegak lurus kalau tegak lurus ya MG tegak lurus dengan MH ya nah jika MG-nya sama dengan min setengah di sini tegak lurus maka mh-nya berapa? Dua pak. Dua ya, atau dua per satu boleh. Nah, baru langkah yang ketiga persamaan garisnya garis h-nya. Nah, persamaan garis h garis h itu melalui titik apa? G pak, g sama sumbu x. Ya, titik koordinat yang dilalui oleh garis H yang mana? 6, Pak. 6,0, Pak. Oke, jangan hanya 6 ya, tetapi 6,0. Ya. Melalui 6,0. Nah, baru. Y sama dengan MX plus C. Ini. Nah, di sebagai X, ini Y. Y-nya 0, M-nya 2, X-nya 6, plus C. 0, 12, plus C. Berarti C ini berpindah menjadi min 12. Jadi persamaannya adalah Y sama dengan dua ya karena mh kan kita persamaan garis h berarti mh-nya adalah dua x dua 12. Oke, ada yang mau tanyakan sampai di sini? Cukup jelas? Ya, Pak. Jelas, Pak. Benar nih, jelas nanti ulangan bingung MH2 itu dapatnya dari mana Oke okay. ya MH sama dengan dua dapatnya dari mana di sini kan posisinya tegak lurus ya kalau tegak lurus MG tegak lurus dengan MH maka kalau MG-nya sama dengan Min 1 per 2, maka MH-nya adalah dibalik angkanya, yaitu 2 per 1 yang tadinya min berubah menjadi plus. Maka adalah 2. Seperti itu ya. Jadi nanti kalau misalkan ada garis nih, gradiennya adalah M1-nya min 3 per 4. Di sini tegak lurus maka M2 nya apa? 4 per 3 main menjadi plus. Tetapi kalau misalkan ada M1 nya sama dengan 5 ya. Kemudian tegak lurus, maka M2 nya bagaimana? Nah 5 itu kan artinya 5 per 1. Berarti 1 per 5. Ini positif, maka di sini berubah menjadi negatif seperti itu sudah paham paham pak oke okay. ada lagi yang mau ditanyakan ada lagi silahkan tanyakan Atau mungkin punya soal lain. You got it, Oke, okay, itu silakan absen. Enggak ada yang mau tanyakan nih. Halo, cukup jelas, jelas Pak. Spot. Atau mungkin punya soal lain? Silahkan,